Bertempat di Kelenteng Hoki Biopati, pengurus kelenteng bersama TNI Polri membagikan bantuan paket sembako kepada disabilitas Do'afa di Kabupaten Pati. Pembagian ini diberikan secara langsung di halaman kelenteng. Dengan ada giat tersebut, diharapkan bisa meringankan beban untuk merayakan Lebaran. Pemberian bantuan ini disambut gembira para disabilitas dan Do'afa. Ketua Kelenteng Hoki Biopati Edi Siswanto mengatakan, pemberian bantuan paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian kelenteng kepada masyarakat untuk bisa merayakan Lebaran dengan sukacita. Apalagi di bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh kasih sayang. Kelenteng pada hari ini kita juga memanggil Jipaspel untuk bagi-bagi beras, terutama orang-orang yang banyak, terutama cacat yang tadi sudah kelihatan ada cacat fisik, ya, ada yang buta dan sebagainya. Jadi, berapa banyak Pak yang dibagi? Ini ada 66. 66, nanti kita juga ada manggil lain-lainnya yang sekiranya pantas untuk kita kasih. Tidak hanya pembagian paket sembako disabilitas dan Do'afa saja, namun juga membuka warung gratis selama bulan Ramadan. Kepedulian kepada sesama selalu dilakukan oleh pengurus Kelenteng Hoki Biopati untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Heri Purwaka, Cahaya TV.